Ama yastahi ahadukum allau nushirat alaihi sahifatuhu allati amla sadra naharihi kana aktsaru ma fiha laysa min amri dinihi wala dunyah. Apakah tidak malu salah seorang di antara kita kalau nanti saatnya datang, ya, waktu ketika dibukakan kepada kita buku catatan amalan-amalan kita yang ditulis sejak awal-awal, sejak pagi-pagi kita, awal-awal siang, sejak pagi-pagi ditulis. Ternyata yang mendominasi catatan-catatan tersebut, ya ikhwah sekalian, kalau saja dikatakan ma yalfidhu min qawlin, setiap perkataan. Jadi setiap perkataan, ya, makanya sebagian salaf, diantaranya Imam Ahmad, ya, ketika diingatkan masalah ini, beliau waktu merintih kesakitan pun, ya, karena kesakitan dalam sakitnya, lalu beliau teringat ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, ya, sampai aninnya rintihan itu beliau diamkan, ya, karena takut itu akan tercatat. Dan kalau tercatat, kira-kira dia dimasukkan dalam catatan yang baik atau yang tidak, beliau ragu, ya, maka ditinggalkan yang seperti itu. Jadi karena Allah mengatakan min qawlin, dan ini menunjukkan lafaz umum, satu perkataan. Kata beliau, kira-kira gimana ini kalau nanti kelak akan dibukakan catatan amalan-amalan kita, buku catatan amalan kita, ternyata yang banyak di situ dominan adalah perkataan-perkataan yang tidak ada kaitannya dengan agama kita dan tidak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan dunia yang tidak boleh tidak, permasalahan-permasalahan dunia yang bermanfaat yang memang harus kita urus. Ternyata yang kebanyakan tercatat masalah-masalah candaan yang tidak bermanfaat, perkataan-perkataan keji dan kotor, gibah dan seterusnya, hal-hal yang tidak dibolehkan untuk kita katakan. Ya Allahul Musta'an. Maka malulah kita ketika itu ternyata yang akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala.